Kemarin di TikTok, di IG, sama di Facebook ada yang minta spill skrup aplikasi yang kita gunakan seperti ini bentuknya ya. Nah ini skrup aplikasinya. Jadi depannya ada mata pisaunya ya, runcing gitu. Jadi lebih tajam masuknya, gitu teman-teman. Untuk ukurannya sendiri memiliki diameter berapa nih? Mana ini? Kok nggak ada ukurannya ya? Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya, bisa dicek di situ ya, teman-teman ya. Ini udah terkelupas kayaknya ukurannya. Untuk skrup pemasangan juga nanti saya review juga ya. Jadi untuk skrup fabrikasinya seperti ini. Kalau nggak salah 6 kali 16. Diameternya 6 mili, panjangnya 16 1,6. Panjang skrupnya. Itu ya. Bornya kita sengaja pakai bor casesan supaya nggak ribet, nggak ada tarik-tarikan kabel atau pas mati lampu kita tetap bisa action. Ini pakai merek Bosch dengan kapasitas 18 volt. Bisa tahan berapa hari mas baterainya mas? 2 hari. 2 harian ya, satu baterai ya. Efektif kerja 2 hari. Nah itu, bisa dilihat ya, walaupun bor casesan, tapi sangat mudah menembus ketebalan ACP. Kemudian dua layer ya, aluminium profile itu yang stiffenernya itu. Nah, kan. Terus dipastikan area belakang yang disekrup ini benar-benar rapat ya. Ini kita zoom aja nanti ya. Ini harus rapat tuh. Posisinya harus rapat benar-benar. Jangan sampai ada yang mengambang. Ya. Supaya mengunci benar-benar sesuai dengan mal-malan yang kita buat. Tuh.